Saat ini di Taman Gurindam yang longsor masih menggunakan terpal warna orange dari bantuan Dinas BNPB. Sedangkan aktivitas lalu lintas di bawah Taman Gurindam masih tetap kondusif dan aman. Kendaraan roda 4 dan 2 di tempat tersebut tetap berjalan dengan aktivitas sehari-harinya. Namun salah satu warga Tanjung Pinang menginginkan perbaikan secara cepat agar tidak ada sesuatu yang buruk terjadi di kemudian hari. Buyung, warga Tanjung Pinang, mengatakan ia berharap Taman Gurindam dapat segera diperbaiki oleh pemerintah setempat karena jalan tersebut menyangkut keselamatan warga, khususnya warga yang menggunakan kendaraan dan para pejalan kaki. Ya, kalau ini supaya secepat oleh pemerintah diperbaiki, enggaknya. Ini menyangkut keselamatan penjalan kendaraan juga dan pejalan kaki juga, ini membahayakan gitu. Membahayakan ya? Iya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.